Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kembali lagi bersama gua di channel Fahmi Amiruddin. Oke, di video kali ini gua bermain game balapan baru lagi ya. Di sini gua sedang bermain game Reckless Racing 3. Sebenarnya game ini bukan game baru sih, udah lama banget adanya. Tapi ya seperti biasa, gua selalu pengen cobain game yang belum pernah gua coba ya. Sekaligus gua record dan share juga ke kalian, siapa tahu ada yang sama belum pernah cobain game ini. Dan menurut gua game ini sangat unik banget ya, nggak seperti game balapan-balapan lainnya. Kalau di game balapan lain kan, pas kita balapan tuh si kameranya dari belakang mobil kayak gini ya. Atau kalau enggak dari dalam kokpit mobil. Nah, di game kali ini, pas kita balapan, si kameranya tuh dari atas, guys. Atau lebih tepatnya disebut blimp cam. Atau si kameranya dari atas pesawat. Dan untuk grafiknya, game ini sangat luar biasa sekali. Game ini udah ada 3 versi ya. Yang pertama ada Reckless Racing biasa, kemudian ada Reckless Racing 2, dan yang sekarang gua mainin adalah Reckless Racing 3 ya. Di Play Store game ini semuanya berbayar, dan di sini gua download yang versi Sultania ya. Jadi buat kalian yang pengen download, nanti gua taruh linknya di deskripsi atau di pin komentar gua. Oke, sekarang kita langsung aja lihat-lihat terlebih dahulu. Di sini ada berbagai macam jenis balapan. Ada karir, ada arcade, ada single event, dan sebagainya. Sekarang kita lihat-lihat dulu aja mobilnya ya. Masa kita balapan pakai traktor kan? Nah, untuk mobilnya juga di sini sangat berbagai macam, sangat banyak pilihannya. Ada truk juga tuh, ada mobil van, tapi kebanyakan di game ini mobilnya mobil 90-an kesana lah. Ada truk racing juga tuh. Oke, kita beli aja yang kelas C terlebih dahulu ya. Kita jangan langsung ke level tinggi guys, kita harus mulai dari level yang rendah dulu. Dan sekarang kita akan coba balapannya di apa ya, di karir deh. Nah, untuk balapannya juga di sini ada banyak macam, ada race, ada drift, ada gymkhana ya. Tapi di sini gua pengen coba yang race-nya dulu guys. Oke, kita langsung aja mulai balapannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan, si kameranya itu dari atas. Tapi untuk grafiknya di sini nggak kalah keren ya, sangat detail banget menurut gua. Tuh. Dan kalau kita nabrak sesuatu itu, si barang yang kita tabraknya itu bisa mental kayak gitu guys. Makanya gua bilang game ini sangat unik banget. Gila, kita balapan sama truk doang, mobil kecil. Kita bisa ngedrift juga di dalam game ini. Yang gua kagumin sih sama grafiknya ya. Walaupun dari atas kayak gini tapi sangat detail. Ya elah. Kita di kita ditabrak sama mobil-mobil besar dong. Kita restart dulu ya. Mobil kecil balapan sama truk gitu ya, kali kalah body kita. Wow. Dan untuk kontrolnya ini sangat simpel ya, ada tombol gas rem dan kiri kanan doang. Gak begitu sulit sih bro menurut gua.
karena ini mungkin belum terbiasa aja, jadi ya agak berantakan kayak gini gamenya. Ya elah, ya, posisi pertamanya jauh sekali. Dan ini untuk apa, sekitarnya tuh keren banget sih, si pohon, si apa tuh, ada mobil rongsok juga, sangat detail banget. Nah, kita berada di posisi kedua guys. Cuma dapat 8 poin. Lanjut lagi deh. Kok mobil kita kurang kenceng ya? Dan ini banyak banget mapnya. Oke, kita langsung berada di posisi pertama sekarang. Ups, ups, ups. Oh, ini kayaknya di dalam stadion gitu ya, banyak penontonnya soalnya. Oke, kita berada jauh di posisi pertama. Udah semakin terbiasa kayaknya ini dua. Dan game ini offline juga ya. Buat kalian yang sering offline, ini gua sangat merekomendasiin game ini. Karena ya tidak begitu membosankan bro untuk gameplaynya. Wah, itu truk kenapa pelan banget ya. Oke. Kita berada di posisi pertama dan mendapatkan 10 poin. Lanjut lagi ke apa? Ke sirkuit yang ketiga. Wah, ini komplek apa ya? Kayak pedesaan gitu, guys. Punten, teman. Wow, barbar sekali kita. Ya elah, punten mang. Gua duluan mang. Seru guys, asli. Tuh kan kita, aduh, mana nih mobil gua? Kita bisa nabrakin pagar rumah orang juga di sini. Kita ketinggalan jauh. Licin banget mobilnya nih. Kita bilin this truk dong. Oke, kayaknya di sini gua harus pakai truk juga ya. Biar enak gitu. Kayaknya yang pakai truk pada kenceng banget, pada gagah banget. Ini dikarenakan gua sedang menggunakan versi Sultan, jadi banyak uang ya. Kalau nggak salah kita juga bisa mengkustomisasi si mobilnya. Nah, benar juga kan, kita di sini bisa mengganti velgnya guys. Oke, gua beli yang ini. Dan kita juga bisa merubah warna mobilnya. Oke, wah ini keren guys, hitam, truk hitam. Wah, oke. Dari paint, oh ini untuk apa, livery-nya ya, cuma ganti warna livery doang. Oke, mungkin hanya ini ya untuk customisasinya, nggak ada upgrade-upgradean mesin di sini karena si mobilnya udah dikelaskan ya, ada kelas A, B dan seterusnya. Oke, kita lanjutin aja karir kita. Di mana tadi? Yang ketiga guys. Nah, kita udah semakin gagah nih pakai truk. Tapi apakah kencang atau enggak ya? Wow, kencang ternyata. Wah, dan enak banget pakai truk ini. Kita, wah,
body kita gede guys, jadi ya gagah lah. Wey, wey, mau kemana, man? Gila, orang-orang pada motong jalan ya. Oh, wih, untuk asapnya juga cukup sangat detail, hitam banget tadi keluar. Wah, gila, truk ngedrift, bro. Enak juga pakai truk, kenceng mobilnya. Tadi orang-orang motong ke sini nih. Punten ya, maaf, rumah orang buat tabrak-tabrakin. Oke, final lap. Asli sih gua agak atau merasa nyaman banget ini sama si grafiknya. Suasananya ala-ala pedesaan gitu ya. Tuh ada sungainya juga. Enak dilihat, guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekali lagi nih di race keempat kita. Tuh kan guys, ada air-airnya tuh. Si detail-detail airnya juga sangat agak sangat mirip menurut gua. Walaupun kameranya dari atas kamera gini ya, jadi tapi enak dipandang gitu. Wow, ini jalanannya cukup sulit, bro. Oh, ini ada jalan kereta juga ya. Wih. Oh. Ya, nyangkut dong. Oke, makasih. Punten memang jalan abdi yuk. Oh. Enak dipakai ngedrift loh mobil truk ini. Ya, nyampet. Oke, lap kedua ya. Kita memasuki lap terakhir nih. Ya, kan enak ngedrift. Gak ada obat emang si mobil truk ini. Kenceng juga, stabil juga, nggak licin banget kayak yang kecil tadi. Uy, uy. Malah nyemplung dong. Oke, kita finish di posisi pertama ya guys. Oke, mungkin video gua cukup sekian ya, gua akhir sekian. Dan apabila kalian pengen coba game ya, kalian bisa langsung aja download dari Play Store dengan harga sekitar berapa, 30 ribuan gua lupa. Atau buat kalian yang pengen coba versi free-nya, nanti gue taruh link-nya di deskripsi gue ya. Oke, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan apabila ada salah perkataan, ya seperti biasa gue mohon maklum ya guys. Dan seperti biasa juga sebelum gue pamit, gue selalu mengingatkan kepada kalian untuk terus dukung channel gua dengan cara mengklik tombol like, share, komen, dan subscribe.
Nyalain juga loncengnya biar kalian menjadi orang pertama yang dapat notifikasi dari gua ya guys. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat gua. Tentunya biar gua juga tambah semangat lagi bikin konten-konten game menarik lainnya, khususnya game balapan ya guys. Oke, gua undur pamit ya. Terima kasih telah mengklik video gua. Kita bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaming.